Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-76 di Kabupaten Banyuwangi diwarnai dengan aksi simpatik dari Polwan Polresta Banyuwangi pada Senin pagi 2 September 2024. Para pengendara sepeda motor yang tertib berlalu lintas mendapat kejutan manis berupa setangkai bunga dan coklat di sejumlah ruas jalan utama Banyuwangi. Tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin mengatur lalu lintas di titik-titik strategis, seperti Simpang 4 Patung Kuda Karangente, Simpang 5, dan Simpang Brawijaya. Para polwan ini juga berinteraksi langsung dengan pengguna jalan, memberikan edukasi pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Srikandi Bhayangkara ini juga membantu para pejalan kaki, khususnya anak-anak, untuk menyeberang jalan dengan aman. Sambil terus meningkatkan pentingnya tertib berlalu lintas, kejutan berupa coklat yang mereka berikan kepada pengendara yang tertib, terutama kepada anak-anak, disambut dengan antusias dan membuat suasana pagi di Banyuwangi menjadi lebih ceria. Kegiatan ini, menurut Kompol Indah, bertujuan tidak hanya untuk merayakan Hari Jadi Polwan, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta turut aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.